Bank Indonesia menggelar pertemuan tahunan 2021 secara virtual dengan mengusung tema Bangkit dan Optimis, Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi. Di Sulawesi Barat sendiri, pertemuan tahunan tersebut digelar di Barum Hotel Maleo, Jalan Yosudarso, Mamuju. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat mengaku optimis perekonomian di Sulawesi Barat di tahun 2022 mendatang akan meningkat. Sebab pondasi yang dibangun di tahun 2021 ini cukup bagus. Seperti yang diketahui, tantangan pada sektor ekonomi di tahun 2021 ini tidak mudah. Selain pandemi COVID-19, gempa bumi yang mengguncang Sulawesi Barat bulan Januari lalu memberikan kontraksi yang cukup dalam, bahkan membuat perekonomian di Sulawesi Barat mencapai angka minus. Meskipun begitu, pihak Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat tetap meyakini bahwa perekonomian di Sulawesi Barat akan meningkat di tahun 2022 mendatang dibandingkan dengan tahun 2021 ini. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Hermanto, mengatakan ada beberapa sektor yang menjadi penunjang meningkatnya perekonomian di Sulawesi Barat tahun 2022. Di antaranya pada sektor pertanian, pertanahan, perkebunan, perikanan, dan juga di industri pengolahan yang masih perlu didorong. Selain itu, sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta instansi vertikal sangat bagus. Tentunya hal tersebut juga mendorong optimisme Bank Indonesia Sulawesi Barat untuk lebih meningkatkan perekonomian khususnya pada usaha kecil, mikro, dan menengah. Sulbar akan tumbuh lebih positif lagi dibandingkan tahun 2020, meskipun levelnya masih belum setinggi di tahun 2019. Ya, jadi levelnya yang 2019 5,7%, 2021 kami perkirakan akan positif, namun masih berada di bawah 2019. Nah, ini terlihat dari perkembangan ekonomi Sulbar kita, di mana di triwulan 1 kita tadi kontraksi atau minus 1,28%, kemudian membaik jadi 5,7% di triwulan 2 dan agak turun di 2,54% pada triwulan 3. Nah, ini tentu beberapa hal yang perlu kita dorong ke depan di triwulan 4, 2021 dan seterusnya. Kalau kita lihat di sisi penawaran atau lapangan usaha atau startup ekonomi, kita lihat bahwa kelapa sawit itu masih menjadi salah satu komoditas utama kita untuk kita dorong. Selain juga terkait dengan gempa, kita melihat konstruksi sudah meningkat sehingga pengadaan semen dan terkait dengan konstruksi juga mengalami menunjukkan peningkatan. Selain juga di sisi perdagangan,